Bismillah. Bismillah, tes suara ya, Pak. Tes suara. Suara bisa ketangkap? Alhamdulillah, jazakumullah khair Ramadan. Yang di bagian akhwat. Saud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahum ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani fillah, kemarin pertemuan terakhir yang kita bahas adalah ciri dari sebuah fi'il amar ataupun kata kerja perintah harus ada dua komponen yang menyatukan di antara keduanya. Kalau dua hal ini ada, maka nanti suatu lafaz bisa disebut bahwa dia adalah fi'il amr ataupun kata kerja perintah. Yang pertama qabuluhu nun taukid. Yang pertama adalah lafaz tersebut itu bisa menerima nun taukid. Itu sudah kita bahas kemarin. Sedangkan yang nomor dua, wa dilala ala al-amri bi sighatihi. Lafaz tersebut itu sendiri dia menunjukkan ataupun mengandung arti perintah. Arti perintah ini terkandung dari siwatnya. Artinya kalau dari siwatnya, maka saat disebutkan redaksional lafaz tersebut, teksnya lafaz tersebut, secara otomatis kandungan kata kerja perintah itu ada di dalamnya. Berarti arti perintah tidak disebutkan oleh penyebab yang datangnya dari luar ataupun tidak disebabkan oleh suatu lafaz yang ditambahkan berada dari luar kemudian ditempelkan kepada kalimat tersebut. Itu syarat yang kedua. Sebelumnya sudah kita bahas juga bahwa kalau seandainya ada suatu lafaz yang dia itu bisa menerima nun taukid. Contohnya fi'il mudhari' yang dimasuki lam amar liyajlis misalnya menjadi liyajlisanna, liyajlis menjadi liyajlisanna. Dia fi'il mudhari' diberikan lam amar bisa menerima nun taukid. Kalau diperhatikan bahwa liyajlisanna kita ini ada ulangan dari pelajaran yang kemarin sudah kita sampaikan sebelumnya. Siapa tahu kemarin ada yang belum nyambung, semoga kali ini nyambung untuk poin yang terakhir nih. Kemudian kita lanjutkan ke poin berikutnya insyaallah. Liya jalisanna, dia itu fi'il mudhari' yang ada dalam amarnya bisa dimasukin nun taukid. Cuman perhatikan ya kawan sekalian, bahwa lafaz liya jalisanna liya jalisanna. Perhatikan. Liya jalisanna. Memang dia ini mengandung perintah karena ada lam taukid di sini.
dan dia bisa dimasukin non taukid. Afwan, dalam amar di sini bisa dimasuki oleh non taukid. Tetapi kalau kita perhatikan bahwa arti perintah hendaklah dia duduk, benar-benar hendaklah dia duduk, kata hendaklah ini bukanlah muncul dari kata kerja perintahnya. Tidak muncul dari kata kerja perintahnya. Karena kenapa? Karena dia ini asalnya adalah fi'il mudhari' yang dimasukin dalam alam amar. Artinya kata, artinya perintah yang terkandung pada lafaz ini itu bukan dari siwatnya ya jelis, tetapi muncul dari lam amarnya. Kalau perintah tersebut muncul dari lam amarnya, bukan muncul dari siwatnya lafat ya jelis, maka lafat liya jelisanna bukanlah termasuk fi'il amar, karena syarat yang kedua tidak terpenuhi, yaitu ad-dilalah al-amri bi siwatihi. Paham insyaallah ini ya? Sekarang perhatikan ini. Untuk yang lafaz ini dia bisa menerima nun taukid. Tapi syarat yang kedua tidak terpenuhi sehingga tidak disebut sebagai lam amar. Kalau seandainya kebalikan dari ini bagaimana? Ada suatu lafaz yang dia itu mengandung amar, mengandung suatu kata kerja perintah. Cuman dia tidak bisa menerima tanda-tanda fi'il amar. Di antara tanda fi'il amar itu adalah qabulu nun taukid. Tanda fi'il amar itu adalah dia bisa menerima nun taukid. Artinya kalau ada suatu lafaz dia mengandung suatu perintah tetapi tidak bisa menerima nun taukid, maka tidak bisa disebut sebagai fi'il amar. Ini kemarin poin terakhir yang ana sebutkan. Jadi nanti di sini ada 3 pembahasan, tapi kita fokuskan untuk isim fi'il amar. Kita ulang lagi ya sekalian, bahwa untuk kalau antum mendapatkan ini suatu lafaz ini dia kok mengandung arti perintah, ana buka kamus, ini kata soh misalnya, kata soh, S-O-H, soh ini dia adalah, setelah dibuka kamus ini artinya kok diamlah. Kalau diamlah ini seakan-akan dia adalah fi'il amar. Cuman masalahnya kata shah di sini dia tidak bisa menerima nun taukid. Tidak bisa kita ucapkan shahanna. Tidak bisa kita ucapkan shahan shahanna. Sehingga walaupun dia mengandung arti perintah tetapi tidak bisa menerima tanda fi'il amar yang berupa nun taukid, maka tidak bisa disebut sebagai fi'il amar. Tapi ini dia adalah isim fi'il amar. Begitu juga kalau dibahaskan misalnya ada suatu lafad, ada suatu lafad. Setelah dilihat misalkan lafad syattana, lafad syattana. Ini semua isim fi'il amar. Lafad Allah alam kelihatan tidak? Sebentar. Nah, kelihatan insyaallah. Perhatikan lafaz syattana. Syattana artinya adalah iftaraqa. Kalau dilihat kamus, syattana itu misalkan kamus Mukhtarus Sihah, syattana itu artinya adalah iftaraqa. Kalau artinya iftaraqa berarti ini adalah fi'il madhi. Berarti dia adalah fi'il madhi. Iftaraqa artinya terpisah ataupun berpisah. Ataupun tercerai. Terpisah di sana. Berarti dia adalah fi'il madhi. Tetapi lafaz syattana dia tidak bisa menerima tandanya fi'il madhi. Tidak bisa kita ucapkan syatantu. Sebagaimana lafaz iftaraq iftaraqtu. Maka lafaz yang mudah semacam ini disebut sebagai isim fi'il madhi. Suatu lafaz yang mengandung arti yang telah lampau, pekerjaan yang telah lampau, tetapi dia tidak bisa menerima tanda-tanda fi'il madhi, maka disebut sebagai isim fi'il madhi. Begitu juga kalau seandainya ada lafaz uffin, lafaz uff, antum lihat artinya, nanti artinya dia adalah fi'il mudhari', tetapi tidak bisa menerima tanda-tanda mudhari', maka ini yang disebut sebagai isim fi'il mudhari'. Tanda mudhari' itu apa? Misalkan dimasukin lam,
maskilan ataupun yang lain sebagainya, maka tidak bisa disebut sebagai fi'il mudhari, tapi dia adalah isim fi'il mudhari. Jelas insyaallah, ini nanti akan ada pembahasan khusus masalah isim fi'il amar, termasuk isim asmaul aswat kalau tidak salah. Nanti ada pembahasan khusus menyangkut masalah hal ini. Tadi ini cuman sekedar sepintas saja, Kita ulang lagi untuk isim fi'il amar yang khusus dibahas dalam bait yang ke-14. Kita ulang sedikit lagi ya ikhwah sekalian, bahwa kalau seandainya, perhatikan, ciri amar itu adalah yang pertama bisa menerima nun taukid. Yang kedua, kemudian dia itu menunjukkan arti perintah dengan sighatnya, dengan bahasa ataupun redaksional fi'il amar itu sendiri. Kalau dua komponen ini, dua syarat ini tidak terpenuhi, maka suatu lafaz tidak bisa disebut sebagai fi'il amar. Kalau suatu lafaz dia bisa menerima, dia itu jazakallahu khairan, dia mengandung arti perintah, tetapi tidak bisa menerima tanda-tanda fi'il amar, maka disebut sebagai isim fi'il amar. Ini yang dibahas dalam bait yang ke-14. Kita bacakan baitnya insyaallah. Qala musannif rahimahullah wa rafa'na bihi wa bil fidarain amin. Wal amru illam yakulin nuni mahal فيه هو اسم النحو صح وحي هل والأمر أداب أمر إن لم يقول النون محل kalau nun tidak ada tempat di dalamnya, artinya kalau ada suatu lafaz ya dulu alal amri, kalau ada suatu lafaz menunjukkan arti amar, tetapi enggak ada celah sedikit pun bagi nun di sini untuk ditempatkan pada amar tersebut. Ini nunnya kemarin linnuni, al yang berada pada linnuni di sini, al li ahdi dzikri, kemarin kita bahas. Artinya yang dibahas di linnuni di sini ini itu adalah nun taukid khafifah ataupun nun taukid tsaqilah. Artinya kalau ada suatu lafaz dia menunjukkan arti amar, tetapi layak balun nun, tetapi dia tidak bisa menerima nun taukid, maka di sini kata beliau wasmun, dia adalah isim, maksudnya adalah isim fi'il amar. Isim fi'il fi'il amar artinya suatu lafaz yang menunjukkan arti perintah, ataupun suatu kalimat isim yang menunjukkan arti perintah tetapi tidak bisa menerima tanda-tanda fi'il amar. Contohnya adalah lafaz sah. Contohnya lafaz sah. Sah artinya adalah uskut. Sah artinya uskut. Uskut itu artinya diamlah. Kalau diamlah maka dia fi'il amar secara lafaznya. Dia adalah fi'il amar. Sah. Misalnya ada orang ngomong kemudian kita ngomong sah. Itu diam. Artinya uskut. Entedi diam. Maka sah di sini dia secara lafadznya, lahiriahnya, dia adalah fi'il amar. Tahu fi'il amar dari mana? Huruf terakhir disukunkan sebagaimana fi'il amar pada umumnya. Fi'il amar huruf terakhirnya disukunkan fi'il amar pada umumnya. Khususnya untuk fi'il amar yang sahihul akhir. Fi'il amar yang sahih akhir yang tidak bertemu dengan dhamir yang tidak bertemu dengan jamaah, ya muannatsun mukhatabah ataupun alif tasniyah. Huruf terakhir dia disukunkan. Pada hakikatnya fi'il amar lain-lain yang nanti seandainya berupa ada huruf-huruf illah, dibuang nanti huruf illahnya. Tetapi pada umumnya fi'il amar huruf terakhirnya itu adalah disukunkan saat kita mendapatkan lafaz sah. Kita buka kamus artinya dia adalah uskut, maka nanti disebut sebagai isim fi'il amar dan dia tidak bisa menerima nun taukid. Tidak bisa kita ucapkan sohanna. Jelas? Kemudian di sini selanjutnya adalah wahayyahal. Wahayyahal artinya bisa diartinya qaddim ataupun ajil ataupun aqbil. Menghadaplah, datanglah bisa, bersegeralah juga dia bisa.
Kalau diartikan itu, maka dia adalah secara artinya dia adalah fi'il amar. Karena ada kata, ada perintah di dalamnya. Tetapi tidak bisa disebut sebagai fi'il amar karena dia tidak bisa menerima nun taukid. Sehingga di sini kata beliau, fala taqulu sahanna wala hayyahalanna. Maka tidak bisa diucapkan sahanna ataupun hayyahalanna. Ini pembeda antara fi'il amar sama isim fi'il amar. Fi'il amar sama isim fi'il amar. Wa in kana sah. Perhatikan, Anda bacakan syarahnya. Wa in kana sah bimakna uskut. Wa in kana sah bimakna uskut. Walaupun sah di sini mempunyai makna lafad uskut. Mempunyai makna lafad uskut. Perhatikan ikhwah, ini di luar pembahasan. Perhatikan, itu lafad uskut. Lafad uskut, hamzahnya dia adalah hamzah wasal. Hamzahnya dia adalah hamzah wa wasal. Kita enggak boleh begini cara bacanya. Wa in kana sah bi makna uskut. Kalau kita wasalkan, kita harus begini. Wa in kana sah bi makna uskut. Bi makna uskut. Karena hamzahnya, hamzah wasal saat berada di pertengahan kalimat, maka hamzahnya jangan dibaca. Bisal ismul fusuk, tak boleh bisal ism. Tapi bisal ismul fusuk. Bismillahirrahmanirrahim, tak boleh bismillahirrahmanirrahim. Dan lain sebagainya, nanti insyaAllah ada pembahasan khusus masalah ini. Wahayyahal bimakna aqbil dan hayyahal bimana aqbil. Artinya menghadaplah. Ataupun arti yang lainnya adalah ajil, bersegeralah. Ataupun qaddim, berikanlah ataupun subuhkanlah. Fal farik, syarat berikutnya, fal farik bainahuma, pembeda antara keduanya, maksudnya antara isim fi'il amar sama fi'il amar itu sendiri itu apa? Kalau kedua-duanya mengandung jelas titik temunya antara fi'il amar sama isim fi'il amar, titik temunya dua-duanya adalah mengandung arti perintah. Dua-duanya mengandung arti perintah. Fal farik bainahuma, adapun pembeda antara keduanya adalah qabulu nurit taukid, adalah bisa ataupun tidaknya menerima nun taukid. Kalau ada suatu lafaz dia mengandung arti perintah, yaqbal nurat taukid, dia bisa menerima nun taukid. Fil amar ni. Tetapi kalau la yaqbal nurat taukid, tapi kalau seandainya ada suatu perintah ini, ada suatu lafaz yang mengandung arti perintah, tidak bisa menerima nun taukid, maka di sini ini adalah isim fi'il amar. Ia adalah isim fi'il amar. Qabulu nun taukid wa adamihi. Bisa menerima nun taukid ataupun tidaknya. Nahu uskutanna. Ini fi'il amar jelas. Uskutanna, uskut, diamlah. Kalau uskutanna, ente diam, bener-bener diam. Ada nun taukidnya. Wa aqbilanna, ini juga sama aqbilanna. Jadi dimabnikan fathah karena bertemu dengan nun taukid tsaqilah. Nun taukid tsaqilah, dan dia adalah fi'il amar lafadz aqbilanna. Wa la yajuzu dzalika fi shah. Penambahan nun tadi itu sebagaimana yang ditambahkan dalam uskutanna, sebagaimana ditambahkan dalam aqbilanna, tidak bisa diberlakukan dalam lafaz sah. Sehingga disebutkan oleh beliau, wala yajuzu dzalika fi sah. Hal tersebut maksudnya penambahan nun taukid sebagaimana yang ditambahkan dalam uskutanna, sebagaimana yang ditambahkan dalam aqbilanna, tidak bisa diberlakukan dalam lafaz sah. Enggak boleh ucapkan sahanna. Wala wa hayyahal, enggak boleh wa hayyahal. Alhamdulillah selesai setengah jam kita. Selesai setengah hisab. Kita lanjutkan ke bab berikutnya. Insyaallah masih ada sekitar seperempat menit. Al-mu'rab wal mabni. Perhatikan ikhwah, ini bab baru. Ini bab baru. Nanti Anda lihat di hasyiahnya ataupun di kitab di Minhaj Nuzul Jalil bi Tahqiq Syarh Al-Muqil yang ditulis Syekh Mujidin Hamid rahimahullah. Panjangnya masya Allah membahasnya, detailnya masya Allah, kita cukupi untuk yang membahas masalah syarahnya Ibnu Aqil saja. Kalau nanti ada kesempatan kita bahas yang bagian bawahnya.
nggak terlalu berat pembahasannya, cuma khawatir terlalu panjang untuk pembahasan masalah-masalah ini. Perhatikan al-mu'rab wal mabni. Kita gambarkan secara umum terlebih dahulu sebelum kita bahas masalah syarahnya di sini. Perhatikan mu'rab, kalau kita belajar saat belajar nahwu di awal-awal, belajar jurumiyah, qatb nada ataupun yang lainnya, mu'rab itu adalah perubahan harokat terakhir dari suatu lafaz. Kita ingatkan lagi bahwa i'rab itu adalah perubahan terakhir pada suatu lafaz. Perubahan harokat terakhir pada suatu lafaz sebab ada amir yang memasukinya. Artinya ada suatu faktor yang membuat perubahan harokat suatu lafaz. Ada suatu penyebab, ada suatu faktor, ada suatu amil istilahnya dalam bahasa nahwu, suatu faktor yang menyebabkan harokat terakhir suatu lafaz dia berubah-berubah. Misalkan kita punya lafaz Zaid, punya lafaz Zaid, si Zaid, saat Zaid di depannya ada lafaz Ja'a, maka Zaid menjadi Zaidun, Ja'a Zaidun. Kalau depannya ada lafaz Ra'aitu, Ra'aitu aku melihat, aku telah melihat, perlu sesuatu yang dilihatnya apa? Maka lafaz Zaid kita posisikan dia sebagai maf'ul bihi ataupun sebagai objeknya. Sehingga yang awal-awal dibaca Zaidun, setelah didahului oleh Ra'aitu, maka Zaidun menjadi Zaidan. Ra'aitu Zaidan, ana telah melihat si Zaid. Ra'aitu Zaidan yamshi ila masjid. Ana melihat si Zaid, dia telah datang ke masjid, telah berjalan ke masjid. Ra'aitu Zaidan, dari Zaidun ke Zaidan. Ataupun kalau seandainya depannya adalah marartu, marartu bi Zaidin, marartu bi Zaidin, dari dun kemudian ke Zaidan, kemudian ke Zaidin, sebab dimasuki huruf jarba, perubahan yang semacam ini ya kuasi kalian, inilah yang disebut sebagai i'rab. Perubahan yang disebut sebagai i'rab, sedangkan lafaz yang berubah-berubah tersebut itulah yang disebut sebagai lafaz yang mu'rab. Jelas ya? Jadi perubahannya disebut sebagai i'rab. Sedangkan lafaz yang berubah harokat huruf terakhirnya, sebab perbedaan lafaz-lafaz yang mendahului huruf, yang mendahului lafaz Zaid, itu yang tadi yang lafaz-lafaz mendahului disebut sebagai amil. Lafaz yang berubah disebut sebagai lafaz yang mu'rab. Lafaz yang mu'rab. Kebalikannya apa? Kebalikannya adalah mabni. Kebalikannya adalah mabni. Kita ulang ya kuas kalian. Jadi tadi ini ada tiga pembahasan saat bahas masalah i'rab. Ada yang disebut sebagai amil. Amil ini adalah sesuatu yang menghendaki suatu lafaz untuk berubah harokat huruf terakhirnya, ataupun suatu faktor. Tadi yang awal ja'a, sehingga menghendaki lafaz ja'a, menghendaki lafaz zaitun di banyak dhammah. Kemudian ra'aitu, lafaz ra'aitu ini menghendaki lafaz zaitun dibaca fathah karena sebagai maf'ul bihi. Kalau ja'a tadi, maka dia sebagai fa'ilnya, yang lafaz zaitunnya sebagai fa'il menghendaki suatu fa'il ataupun suatu subjek. Kalau suatu subjek, suatu fa'il, selama-lamanya dia dibaca rafa' selama-lamanya. Ini yang di bagian F1. Jadi selama-lamanya fa'il itu dibaca rafa'. Kalau seandainya zaman Nabi Adam alaihissalam ada fa'il, pasti dia dibaca rafa'. Kalau seandainya di planet Jupiter, Saturnus ataupun yang lain ada pembahasan nahwu, kalau seandainya fa'il dibaca rafa. Jadi enggak berubah-berubah. Jadi template-nya dia perlu dihafalkan nih. Fa'il dibaca rafa, maf'ul bih dibaca nasab. Isim yang dijarkan perlu dibaca jar. Jadi lafaz ini yang menghendaki perubahan suatu lafaz, jadi yang berada di depan ini itu yang disebut sebagai amil. Suatu faktor yang menghendaki suatu lafaz yang lainnya dibaca dengan keadaan tertentu, itu yang disebut sebagai amilnya. Kemudian lafaz kita sendiri, lafaz zaitun. Lafaz zaitun ini yang disebut sebagai ma'mul, ataupun untuk lafaz zait
ini dia adalah isim yang mu'rab. Dia isim yang mu'rab karena dia menerima perubahan sebab yang bagian depannya tadi itu menghendaki perubahan harokat terakhir dari kata zaitun. Ada yang lagi yang disebut sebagai tadi apa? I'rab. I'rab adalah perubahannya. I'rab adalah perubahannya. Pembahasan ini ya kawan sekalian, kita bahas, kita bawa ke pembahasan al-mabni. Jadi al-mabni itu adalah lafadznya yang tidak berubah-ubah. Jadi kebalikannya mu'rab itu mabni. Kalau enggak berubah, walaupun di depannya itu berubah, tapi lafadznya, lafadz yang di, menjadi fa'il, menjadi maf'ul bihi, menjadi isim yang dijarkan, lafadznya tidak berubah-berubah sama sekali, maka dia yang disebut sebagai mabni. Contohnya man. Man siapa? Misalkan ja'a man qama. Ja'a man, seorang telah datang. Ataupun ja'al ladzi qama, ataupun ja'al ladzi apalah. Al-ladzi tetap al-ladzi saja. Ja'al ladzi wa ra'aitul ladzi wa marartu bil ladzi. Enggak ada perubahan sama sekali. Ja'a man, ra'aitu man, marartu biman. Enggak ada perubahan sama sekali, walaupun amil, walaupun faktor yang berada di depannya itu berubah, tetapi dia ini lafadznya tetap permanen. Dia adalah mabni. Jadi ketidak, jadi suatu lafadz yang tidak berubah-berubah, walaupun amilnya itu berubah-berubah menghendaki keadaan tertentu, tapi dia itu ajab tetap permanen harokatnya, yang sukun tetap sukun, yang fathah tetap fathah, yang kasroh tetap kasroh, maka dia disebut sebagai lafaz yang mabni. Lafaz yang mabni. Kemudian ketidakberubahan tersebut itu yang disebut sebagai bina. Itu yang disebut sebagai bina. Ini pendahuluan untuk pembahasan masalah-masalah ini. Kita baca satu bait insyaallah, masih ada 3 menit, 5 menit insyaallah. Wal ismu bismillah qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bil fidarain amin. Ini bait yang ke-15. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin min al-hurufi mudni. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabni. Kata beliau, isim itu dibagi menjadi dua macam. Ada yang mu'rab, ada yang mabni. Mu'rab artinya harokat terakhirnya berubah-ubah. Yang mabni harokat terakhirnya tidak berubah-ubah. Walaupun amil yang depannya berubah-ubah dan menghendaki perubahan arah aslinya, tapi dia tidak berubah, disebut sebagai mabni. Wa mabni li syabahin al-hurufi mudni. Mabninya suatu lafaz ataupun mabninya suatu kalimat isim. Di sini kata Ibnu Malik rahimahullah, beliau lebih cenderung mengartikan ataupun lebih cenderung beliau menganggap bahwa mabninya suatu kalimat isim sebab isim tersebut itu menyerupai kalimat huruf. Suatu isim menyerupai kalimat-kalimat huruf. Jadi kenapa suatu kalimat isim? Kenapa dia mabni? Karena isim tersebut menyerupai kalimat huruf. Kalau kalimat huruf, wa kullu mudmar apa? Wa kullu harfin mustahiqqun lil bina. Jadi semua kalimat huruf itu adalah mabni, berhak mabni. Sehingga saat ada suatu kalimat isim, dia menyerupai huruf, maka isim tersebut menjadi mabni, tidak berubah-berubah huruf terakhirnya sebagaimana kalimat-kalimat huruf. Jadi kita bertanggaan ataupun bersahabat kadang-kadang membawa suatu perubahan dalam karakter kita, membawa perubahan dalam suatu akhlak-akhlak kita, kadang-kadang tanpa kita sadari. Setelah berubah, maka orang lain yang menganggap ini si Fulan sama si B, ini sama akhlaknya dia. Karena kenapa? Karena mereka bersahabat. Serupa, udah kita anggap sama mereka hukumnya. Ini pun sama. Saat ada suatu kalimat isim, dia itu membawa suatu karakter yang dimiliki oleh kalimat huruf. Maka kalimat isim tersebut ketularan mabni. Li syabahi al-hurufi mudni.
Contohnya nanti yang disebutkan adalah isim itu minimal hurufnya terdiri dari 3. Isim, kalimat isim, minimal hurufnya terdiri dari 3 huruf. Ada 3 karakter. Isim tuh Zaidun, 3 ke atas. Kalau seandainya ada suatu kalimat isim, dia cuma terdiri dari 1 huruf saja ataupun 2 huruf saja, maka dia ketularan mabni nanti. Karena kenapa? Karena kalimat huruf itu pada hakikatnya dia adalah 1 huruf sendiri, terdiri 1 huruf ataupun terbentuk dari 2 huruf. Itu karakter asli yang dimiliki oleh kalimat huruf. Nah, ulang lagi. Jadi isim, jadi abjad aja lah, abjad. Isim itu terdiri dari 3 abjad. Kalau ada suatu isim terdiri dari 2 ataupun 1 abjad saja, maka dia menyerupai kalimat huruf. Dan isim tersebut menjadi mabni. Contohnya misalkan lafaz dorobetana. Ta di sini dorobeta. Ente telah memukul kami. Dorob ta, dorob tanah. Ta di sini ini dia adalah isim dhamir. Kenapa isim dhamir itu mabni? Karena ta tersebut itu dia menyerupai kalimat huruf. Menyerupai dari mana? Ta kalimat isim, cuman dia adalah 1 abjad saja. Sebagaimana kalimat huruf 1 abjad. Jadi kalimat huruf itu adalah rata-rata bentuk kalimatnya adalah kalau tidak 1 abjad, ya 2 abjad. 1 abjad lah. Kalau enggak 1 abjad, ya 2 abjad. Kalau ada suatu isim menyerupai huruf dari segi peletakannya ataupun jumlah abjadnya, maka dia akan membawa karakter yang dimiliki oleh kalimat huruf, sehingga perlu dimabnikan. Sehingga untuk lafaz dorobatana, taknya di sini walaupun dia isim, dia hukumnya adalah mabni. Nanti bahasan ini insyaallah akan kita ulang. Tadi ini sekedar pendahuluannya. Semoga yang kita bahas pada pertemuan kali ini membawa manfaat insyaallah. Mohon maaf kalau ada kesalahan teknis ataupun yang lainnya. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal, dalam dakwah kita, dalam belajar kita. Semoga yang kita sampaikan, yang kita bahas di sini membawa manfaat di dini wa dunia wal akhirah. Dan juga kalau seandainya ada hal-hal yang tadi ada keterangan yang belum bisa ditangkap, tidak usah dipusingkan. Yang penting yang dibahas di bagian baitnya itu bisa difaham. Minimal itu insyaallah. Semoga walaupun seandainya belum semuanya bisa ditangkap, semoga sebagiannya bisa ditangkap. Jangan bosan-bosan terus komen insyaallah, semoga diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupin sekian. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.